Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Halo guys, jumpa lagi. Masih bersama Waheni Official. Buat kalian yang baru nemuin channel Waheni Official, di subscribe dulu yuk guys, tombol loncengnya diaktifkan agar dapat notifikasi video-video terbaru dari Waheni Official. Dan Ua ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu nontonin video-video Waheni Official. Thank you like-nya, thank you share-nya, thank you komennya guys. Oke guys, enjoy watching. Sekarang Ua mau ajakin kalian secara virtual lagi ke Cimory Riverside di puncak Bogor. Tak pernah sepi pengunjung di sini guys. Menghabiskan liburan bersama keluarga, teman, sahabat ataupun pasangan tentunya akan menciptakan momen seru sekaligus pengalaman berharga. Dan area parkirnya pun luas guys. Untuk area parkirnya seperti ini guys. Pengunjung yang datang di Cimory Riverside tidak hanya bisa menikmati banyaknya kuliner. Dan saat berada di Cimory Riverside ini, kalian jangan lupa berfoto dengan patung sapinya ya guys. Jika kalian mau langsung berbelanja membeli oleh-oleh atau kulineran, kalian bisa langsung ke arah jalan yang lurus. Tapi Ua mau ke arah ini guys, turun ke bawah. Destinasi liburan untuk keluarga satu ini berada di jalan puncak kilometer 76 Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk sampai ke Cimory Riverside tidaklah sulit guys, karena lokasinya terbilang strategis dan berada di pinggir jalan utama menuju puncak Bogor. Ada taman bermain buat anak-anak guys. Ini free guys. Anak-anak pasti senang deh guys kalau dibawa ke Cimory Riverside ini. Arena bermain anak-anak guys. Lucu ya, ada sapi-sapinya guys. Dan jika kalian membawa keluarga, terutama anak-anak, kalian awasi mereka ya guys. Sekarang Ua mau cobain gelatonya di sini guys, di Cimory Riverside. Sebelum menikmati wahana yang ada di Cimory Riverside, Ua mau makan es krim gelato dulu guys. Untuk bisa menjelajahi wahana yang ada di Cimory Riverside ini, kita harus membeli tiket dulu guys. Nah, di sini tempat pembelian tiketnya guys. Ua pilih tiket yang menjelajahi hutan Cimory dan melihat satwa yang ada di dalamnya guys. Jadi Ua nggak ke akuarium guys. Untuk harga tiketnya Rp20.000 guys, satu orang untuk dewasa. Dan untuk foto bersama satwa, memberikan makan, juga pemerahan sapi, harga tiketnya sekitar Rp10.000 guys. Di Cimory Riverside, spot-spot fotonya keren-keren guys. Kalian jangan lupa ya foto di jembatan ini dan juga di spot foto yang ada pohon sakuranya guys. Tuh bunga-bunga sakuranya kelihatan sangatlah cantik guys. Jangan lupa ya foto di situ.
dan sungai yang mengalir merupakan bagian dari Sungai Ciliwung yang memiliki pemandangan mengagumkan. Berada di alam yang cantik dengan fasilitas yang memadai menjadikan Cimory Riverside di puncak Bogor tak pernah sepi pengunjung, guys. Tak hanya berada di tepi sungai, kawasan ini juga dikelilingi oleh pohon pinus. Restorannya juga dekat di depan sungai, guys. Jadi sambil menikmati makanan dan minuman di Cimory Riverside, bisa mendengar suara air liran sungai, guys. Alami banget ya, guys. Setelah melewati jembatan ini, kita temui jalan ke sini, guys. Sekarang Ua mau turun dulu ke area satuannya, guys. Tuh, pilihan kalian mau jalan lewat yang di bawah dulu atau mau langsung ke area di atas jembatannya itu, guys. Kalau Ua pilih yang di area sini dulu, guys. Bagi pengunjung yang mau mencoba ATV dikenakan biaya Rp25.000, guys. Beberapa satwa juga turut dihadirkan untuk membuat nuansa hutannya semakin terasa. Memang satwa liar yang ada tidak lengkap di kebun binatang, tapi tetap saja wahana satu ini menarik dikunjungi. Hewan seperti ikan, bebek, aneka burung, ada semua di sini, guys. Dan jika kalian mendekati satwa yang ada di sini, tetap berhati-hati ya, guys. Di area satwanya juga terdapat toilet, guys. Di sini toiletnya, guys. Ada banyak burung merpati putih, guys. Tuh, Masya Allah. Ada sapi, ada kambing, ada domba, ada kanguru, ada kuda. Masih banyak lagi deh, guys. Kita lihat yuk, guys. Apa aja satwa yang ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri tuh, guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Salah satu yang menjadi favorit pengunjung adalah wahana Cimory River Walk atau yang dikenal dengan Hutan Cimory. Wahana ikonik ini merupakan sebuah hutan pinus dengan sungai di tengahnya.
Sekarang Uwa sudah berada di area jembatannya guys. Jadi di area atasnya guys, kita bisa melihat sekeliling satwa-satwa dari atas sini guys. Ini ada burung hantu guys. Di sepanjang jalan jembatan ini terdapat burung-burung hantu guys. Jadi kalian hati-hati ya, burung hantunya suka lompat gitu tapi dikasih rantai kok guys. Pengunjung yang datang bisa menelusuri jalan di tepian sungai melalui jembatan ini guys. Akan disambut dengan udara sejuk saat kalian berada di jembatan ini. Udara sejuk yang berasal dari pepohonan rindang yang ada. Pemandangan hijau ini dijamin akan menyejukkan indera penglihatan kita guys. Dan sekarang Uwa sudah berada di area restorannya guys, di Chimori Riverside ini guys. Suasana restoran yang sangat nyaman. Pilihan tempat duduk di indoor dan outdoor. Ketika kalian dapat tempat duduk yang di outdoor, kalian bisa menikmati suasana pegunungan dengan gemercik air sungai, menambah suasana semakin menyenangkan saat kalian menikmati makanan dan minuman yang kalian pesan. Jadi guys, saat Uwa berada di tempat-tempat satwa tadi, teman-teman Uwa sudah berada lebih dahulu di restoran ini guys. Jadi pesanan-pesanan makanan sudah tiba di meja kami guys. Ini ada tongseng, ada nasi putih, ada lumpia kulit tahu, ada es campur Chimori ceria. Ini ada wedang ronde, ada chicken wing, ada kentang, ada sosis. Banyak banget nih pilihan minuman kita, ada aneka jus. Wah, menikmati makanan di Chimori Riverside dulu ya guys. Sampai di sini dulu guys sama uaknya dari Chimori Riverside. Sampai jumpa lagi.